Secara umum, tujuan budidaya tanaman setidaknya harus memenuhi 3 aspek, yaitu 1. Aspek kuantitas atau produksi hasil panen yang tinggi. 2. Aspek kualitas meliputi rasa yang enak, warna dan aroma yang menarik, rendemen, dan keamanan pangan yang tinggi, serta daya simpan yang lebih lama. 3. Aspek kelestarian, agar lingkungan budidaya tanaman khususnya tanah tetap lestari, sehingga produksi tetap tinggi dan berkualitas secara jangka panjang. Semua aspek tersebut harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan optimal, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai 3 aspek tersebut, maka syarat pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang baik tentu harus menjadi perhatian seperti penggunaan bibit unggul, pengairan yang cukup, iklim yang mendukung, tercukupinya cahaya matahari, penanganan hama penyakit yang tepat, serta tentu saja skill pembudidaya atau petani yang terlatih. Namun ada satu faktor lagi yang memegang peranan sangat penting untuk keberhasilan budidaya tanaman, yaitu faktor kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah sebuah kondisi tanah yang baik, yang akan mendukung dan memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dan berproduksi optimal. Tanah dapat dikategorikan subur jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Subur secara kimia, yaitu tanah harus mengandung nutrisi berupa unsur makro dan mikro, serta mengandung juga enzim, hormon, dan asam-asam amino yang cukup, serta mempunyai pH atau derajat keasaman tanah yang baik. 2. Subur secara fisik, yaitu mempunyai keseimbangan antara pori makro dan mikro tanah, sehingga tanah tidak terlalu keras atau sebaliknya terlalu gembur, peran asam-asam organik memegang peranan penting di sini. 3. Kesuburan biologi, yaitu tanah cukup mengandung mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dalam jenis yang beragam dan jumlah yang cukup. Jika dianalogikan dengan kebutuhan manusia, maka kandungan unsur makro dan mikro, enzim, hormon, asam-asam amino, asam-asam organik, dan mikroorganisme berguna layaknya 4 sehat 5 sempurna. Di mana hal ini sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimal. Saat ini, secara umum tanah Indonesia tidak lagi sesuai dengan kriteria tersebut. Berikut ini adalah beberapa data dan fakta terkait kesuburan tanah secara umum di Indonesia, seperti kondisi tanah yang mengeras dengan pH yang semakin rendah karena pemberian pupuk kimia yang kurang tepat dan tanpa diimbangi pemberian pupuk organik. Nutrisi atau unsur hara tanaman yang diberikan hanya unsur makro atau NPK saja, tanpa disertai unsur mikro. Semakin sedikitnya jenis dan jumlah mikroorganisme berguna di dalam tanah. Maka, untuk mengembalikan kembali kesuburan tanah yang memenuhi kriteria subur secara kimia, fisik, dan biologi, perlu dilakukan pengelolaan intensif kesuburan alami terpadu, yang disingkat dengan istilah PIKAT. Prinsip PIKAT adalah mengembalikan kesuburan tanah dengan memperbaiki kerusakan tanah, serta memberikan semua bahan yang diperlukan oleh tanaman meliputi unsur makro dan mikro, enzim, hormon, asam-asam amino, asam-asam organik, serta mikroorganisme berguna. PT Natural Nusantara atau PT NASA melalui serangkaian riset laboratorium dan lapangan menghadirkan beragam produk pupuk sesuai dengan prinsip PIKAT untuk mengembalikan kesuburan tanah guna mendapatkan hasil panen yang tinggi, berkualitas, serta menjaga kelestarian lingkungan. PT NASA menghadirkan teknologi pemupukan dengan prinsip 1. Efektif, di mana semua produk pupuk PT NASA mengandung lengkap semua unsur makro dan mikro, enzim, hormon, asam-asam amino, asam-asam organik, dan mikroorganisme berguna untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, berkualitas, serta menjaga kelestarian lingkungan. 2. Efisien, di mana akan menguntungkan secara ekonomi dengan alternatif pilihan. Biaya produksi lebih rendah dari sebelumnya, tapi hasil panen minimal sama, bahkan meningkat. Biaya produksi sama dengan sebelumnya, tapi hasil panen meningkat. Biaya produksi bertambah, tapi hasil panen meningkat drastis. 3. Tidak merusak lingkungan, bahkan memperbaiki lingkungan yang rusak. 4. Mampu menghemat penggunaan pupuk kimia.
5. Mampu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. 6. Praktis dan mudah penggunaannya, karena memiliki volume yang tidak terlalu besar, sehingga mobilisasi lebih mudah. 1 liter atau 1 kg pupuk organik NASA setara dengan 1-2 ton pupuk kandang. 7. Ketersediaan produk cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang sangat besar dan lama. Hanya 30% saja ketersediaan bahan baku produk telah mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia kurang lebih selama 16 ribu tahun. Semua jenis produk pupuk PT NASA sudah mengandung lengkap semua unsur makro dan mikro, enzim, hormon, asam-asam amino, asam-asam organik, dan mikroorganisme berguna. Namun, masing-masing produk mempunyai spesifikasi masing-masing, yaitu 1. POC atau pupuk organik cair NASA. Memiliki bentuk nutrisi dalam bentuk ion siap pakai, sehingga lebih cepat bereaksi atau dipergunakan tanaman. 2. Hormonik. Memiliki kandungan hormon auksin, giberelin, dan sitokinin alami yang lebih tinggi. 3. Super NASA. Memiliki kandungan asam-asam organik yang lebih tinggi guna perbaikan tanah. 4. Power Nutrition. Spesial untuk peningkatan produksi buah. 5. Green Star. Pupuk organik super dalam bentuk serbuk dengan nutrisi penuh ion siap pakai dan kandungan hormon auksin, giberelin, dan sitokinin yang tinggi. 6. Super Granul. Pupuk organik super bentuk granul dengan dosis kecil, hanya 50 kg per hektar, yang akan memudahkan dan menghemat dalam penggunaannya. 7. Tangguh. Pupuk hayati super dengan kandungan mikroorganisme bermanfaat yang lengkap dan dalam jumlah yang banyak. Semua produk pupuk PT NASA telah teruji secara multi-komoditi. Produk pupuk NASA telah digunakan pada semua jenis tanaman budidaya seperti tanaman pangan, hortikultura daun dan buah, perkebunan, dan kehutanan. Multi lokasi. Produk pupuk NASA telah digunakan di berbagai jenis dan kondisi tanah, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi, tanah basah sampai kering, tanah normal sampai kritis, di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. Multi waktu. Produk pupuk NASA telah dipergunakan sejak 1997. Gunakan produk organik NASA dengan tepat, mendukung prinsip PIKAT, hasil panen meningkat pesat, lingkungan dan konsumen menjadi sehat, petani semangat, negara jadi kuat. Sepakat?